Baru-baru ini, video seorang pria yang melanjutkan pendidikan S1 viral di media sosial TikTok. Diketahui, pria tersebut berusia 58 tahun. Meski usianya tak muda lagi, namun dia tetap bersemangat melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut viral setelah akun TikTok @sakinah.f mengunggah video sedang melakukan Zoom meeting dengan mahasiswa baru lainnya. Dalam video, pengunggah berbagi cerita tentang satu mahasiswa bernama Gray Zain. Laki-laki tersebut baru masuk kuliah setelah menunda keinginannya karena beberapa faktor. Dia menunda kuliahnya hingga 40 tahun karena membiayai adik-adik dan anak-anaknya, tulis @sakinah.f. Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Doanya di umur 61 tahun lulus sebagai sarjana dan di umur 63 tahun lulus sebagai magister, lanjutnya. Pengunggah yang bernama Sakinah Fitria pun terharu dan kagum terhadap semangatnya. Hingga dia mengunggah video itu. Padahal aku cuma iseng aja karena bapaknya semangat banget ngikutin acara kampus dan ceritanya juga sangat menginspirasi, kata Sakinah Fitria kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Video tersebut telah dilihat sebanyak 2,7 juta kali. Kemudian, disukai oleh 459 ribu pengguna dan mendapat komentar sebanyak 4.208 pengguna. Beragam tanggapan pun disampaikan warganet. Ada yang ikut mendukung, memberikan semangat, dan ikut terharu.